kamar baru sakit ya, dia kena pneumonia gitu kan, dirawat di rumah sakit seminggu. Ya aku pikir kayak sakit itu tuh nggak terlalu berat, seminggu kemudian bisa sekolah. Taunya selama 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Ya udah, anak kalau udah lagi sakit itu bawaannya udah kayak udah jadi prioritas sih, semua hal aku tinggalin, kerjaan, jadwal-jadwal yang lain, karena emang kalau anak sakit tuh udah fokusnya udah ke dia aja gitu. Jadi emang selalu berharap gimana sih ngejaga imun tubuh anak tuh bisa tetap baik gitu. Karena dengan anak banyak, satu sakit tuh biasanya muter, apalagi kemarin yang sakitnya Taba itu kan ternyata juga sakitnya nular gitu kan. Gimana misahin mereka mainnya nggak bareng di rumah, gimana misahin mereka biarkan tidur bareng, itu bukan hal yang mudah banget gitu. Jadi ya PR lah kalau anak banyak, kalau ada satu sakit gimana ngejagain, mengisolasinya itu sulit. Oh jadi Kaba itu kan dia anak asma, terus awalnya aku pikir cuma batuk pilek biasa, asma, terus aku kasih uap, terus pas udah aku uap kok saturasinya bukan yang naik malah turun gitu loh. Jadi makin, biasanya kalau udah di uap yang sakti-sakti obatnya udah paling berat, itu biasanya saturasi naik, tapi ini dari 91 turun sampai 86, dan itu jarak waktunya tuh pendek banget, kayak dalam setengah jam turunnya 86, udah panik banget, udah gak tahu harus ngapain, akhirnya ke rumah sakit. Dan setelah rumah sakit ketiga, aku sempat lari-lari pindah rumah sakit, pas rumah sakit ketiga baru di ronsen, dicek ternyata ini pneumonia gitu. Jadi makanya buat semua ibu-ibu, please vaksin wajib dari pemerintah, PCV jangan sampai lewat, karena anakku alhamdulillah udah, anakku yang udah kena vaksin PCV aja tetap berat buat aku kemarin kenanya gitu loh. Apalagi enggak kebayang kalau dia tidak terkena, dia enggak ikut vaksin waktu dia kecil. Ya enggak bisa nafas lah. Saturasi orang normal 98, 99, ya 97 ke atas. Dia 86 itu udah, kita aja turun ke 93 tuh udah di bawah 95 udah susah banget nafas, itu dia 86 gitu. Kayak aku ya enggak mau membayangkan apa yang dia rasakan. Katanya penyembuhannya mungkin benar-benar bisa clear tuh 4 minggu, tapi 2 minggu dia enggak bisa sekolah lagi. Oke sih, cuman emang belum masuk sekolah karena kan belum 2 minggu juga kan. Jadi ya dia masih menjelaskan dia bahwa kamu masih di rumah padahal dia udah pengen sekolah, terus masih banyak pantangan makan. Jadi yang dia nangis tuh kayak, kamu gak boleh makan ABC, aku gak boleh kesini-sini ya. Dia udah ngerasa oke, tapi menurut dokter kan kalau belum 2 minggu kan virusnya belum mati banget kan. Jadi ya dia udah ngerasa oke, pengen ABC, tapi belum dikasih gitu. Jadi itu sih yang menjelaskan ke dianya aja. Ya makanya aku tidak bisa bekerja terlalu banyak, aku gak bisa ambil kegiatan terlalu banyak. Emang hari-hari aku ya aku ngurusin anak di rumah, gak terjemput mereka sekolah apa. Karena aku harus standby dengan anak banyak, yang satu sakit, kadang-kadang tektok, yang ini baru mau sembuh, taunya udah nular ke yang lain, yang ngejaga imunnya anak gitu. Makanya kayak ada oil-oil sekarang, kayak ada si Cesa gitu. Jadi aku ngolesin oil, terus ngasih pencegahan buat anak. Nggak cuma ketika mereka sakit baru aku obatin, aku pijet, aku olesin, aku apa, tapi ketika anak sehat pun kalau ada yang bisa buat naikin imunnya anak, ya buat proteksi pasti masih juga. Jadi nggak cuma sekedar pas rumah sakit. Sebenarnya sih anak-anak dengan olahraga itu sebenarnya bagus sih. Aku juga sempat mikir anak asma olahraga tuh aman nggak sih, karena kan mereka jadi lebih capek, nafasnya susah. Tapi ternyata anak-anak dengan asma gitu, mereka emang butuh activity juga yang buat ngelatih nafasnya mereka, berenang juga bagus, olahraga. Jadi cuman yang harus kita jaga ketika anak asma itu mereka kegiatan yang agak berat, kegiatan fisik, ya harus pastiin dia nggak dehidrasi, minumnya banyak, terus juga tahu batasannya dia, kalau udah terlalu capek banget stop dulu, nggak dilanjut. Terus mungkin kalau kakaknya yang sehat tuh bisa main satu game full gitu kan. Nah untuk sekarang lagi Piala Dunia, jadi anakku kayak bolanya istirahat dulu. Kenapa aku tuh gini ya? Karena ini saatnya semua yang suka bola nonton bola aja. Kalian gak main? Iya, karena bapaknya suka bola dan aku selalu marah ketika dia nonton bola sampai tengah malam kan. Iya, akhirnya dia ngebuat semua anak-anak yang suka bola, jadi kalau nonton gak cuma aku nih, anak-anak mau nonton. Kemarin juara sih, kalau juara 2 hampir. Belajar softball dari temen-temen sih, yang main aja ikut klub. Ini malam ini juga mau turnamen. Selain olahraga, aku gak makan gorengan. Orang Indonesia tinggalkan gorengan. Cepet turun berat banget. Ya dengan banyak anak, aku butuh me time ya, butuh waktu buat diriku sendiri. Bukan sebagai seorang ibu, tapi sebagai Zaskia gitu. Aku baru menyadari bahwa
oh iya ternyata aku butuh me time setelah 3 tahun terakhir ini, setelah punya anak banyak 3 tahun terakhir ternyata aku butuh waktu buat diriku sendiri. Nah, aku lagi mencari olahraga apa yang enak, karena emang gampang bosan sih, lagi nyoba jumping john lah, yang trampolin, TRX, sampai sekarang sih lagi happy banget sama softball gitu. Jadi emang lagi seminggu sekali turnamen, dan anak-anakku datang ke lapangan nonton bareng sama Mas Hanung, itu benar-benar senang aja. Biasanya kan aku nontonin mereka bola, sekarang gantian mereka nonton aku tanding. Ntar kalau aku kalah aku dipukulin sama si Ibre, kenapa kalah, nangis-nangis gitu kan. Jadi agak pressure kalau mereka nonton aku tanding, kayak harus menang, karena ketika kita kalah ternyata sedihnya lebih sedih anak-anak. Kalau kita kan main sama teman, iya kita dapetin happy yang lain. Kalau anak-anak tuh marah banget, gak boleh, harus menang. Oh, berarti ini sekarang stay di Jakarta atau? Sekarang lagi di Jakarta, anak-anak ternyata belum pada mau pindah sekolah. Jadi ya pandemi kemarin aja aku bisa menikmati Jogja 2 tahun, sekarang sudah kembali ke Jakarta. Tapi gagal pindah kota impian juga? Gagal, nantilah akan ada waktu. Nah, kalau pijit anak emang aku udah ngelakuin dari mereka bayi ya. Emang kalau bayi kan emang kita disarankan untuk setiap anak abis mandi pas mau dipakein baju dioles-oles kayak anget-anget buat badannya, terus sambil dipijit. Suka ada tawarannya, ada bidan yang bisa datang ke rumah buat mijit anaknya. Kalau aku lebih prefer, aku belajar aja deh gimana teknik mijitnya ya. Apalagi anaknya gue udah banyak ya, jadi udah terlatih dan udah paham banget cara mijit anak seperti apa. Karena dengan mijit anak langsung, gak kita kasih ke orang lain, itu adalah waktu kita buat bonding sama anak sih. Anak ngeliat mata kita, terus kadang-kadang sambil pijit, sambil aku ajak ngobrol, terus ngeliat dia ketawa, pasti kan ada reaksi. Dia ketawa, dia apa, nah aku sangat menikmati momen seperti itu. Karena udah makin gede dipijitin, udah pada nggak betah biasanya, dan kalau ada yang lebih gede lagi tekanannya kurang. Aku bukan tukang pijit, aku nggak bisa karena kecil-kecil. Jadi emang kalau dari 2 tahun ke bawah aku paling happy mijitin dia, nggak protes ya, kurang kenceng dia, bukan itu yang pegel, dia diam aja, paling ketawa-tawa aja. Emang udah membiasa, iya emang kalau aku dari kecil dulu yang tadi diceritain ya, kalau tadi dengar kalau apa namanya sakit tuh olesin bawang itu udah paling ampuh gitu kan buat anget-angetin. Cuma aku nggak kuat bau bawang, pernah nyobain ke anakku yang awal olesin bawang, emang agak enak kan, cuman baunya luar biasa. Akunya stres, anaknya juga stres, udah gitu bau bawangnya kan ke baju, ke kasur, kemana-mana. Jadi makanya happy banget kalau sekarang udah ada kayak CSA oil ini yang gak usah harus ngebalurin bawang, karena wanginya enak, terus bisa meringankan yang dirasain sakitnya dan bikin anak itu dingin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.